Ayun. Wow. Ayun lagi. Tuh. Halo guys, yuk kita masuk ke set kedua ya. Pertandingan antara Porda Subang tuan rumah melawan Porda Cirebon. Sebelah kanan tuan rumah Porda Subang dan sebelah kiri Cirebon. Setter Porda Cirebon melakukan servis. Angka tinggi. Oh, sudah melewati. Teguh. Teguh lakukan resip. Iya. Angkat Gusti. Wow, masih bisa diselamatkan. Siapakah yang akan spike? Wow, Gean sebar korban poin. 2-0 untuk tuan rumah Porda Subang. Masih teguh melakukan ancang-ancang. Angkat akan sudah terima nomor angkat nomor 5 spike. Masih ada teguh. Ada libero, angkat libero. Oh, ada Hayun Wood. Angkat Hayun dan tidak bisa diselamatkan. Ayun selalu menyumbang poin ya. Teguh. Angkat. Iya, udah. Angkat lagi nomor 5 spike. Wow. Jauh keluar. Pindah poin untuk Porda Cirebon. 1-2. Oh, 1-3 ya, maaf. Nomor 5. Siap. Bukan sudah. Oh, keras sekali. Hayun. Oh, Gean, rupanya Gean ya yang melakukan. Dan poin. Hayun, siap, siap. Lakukan servis. Baik, nomor 5 masih bisa diangkat. Iya, lakukan Gean. Oh, melebar saudara-saudara. Spike keras dari Gean. Nambah poin untuk Cirebon 2-4. Nomor 5 lakukan. Oh, nomor 9 ya. Melewati net, nyumbang poin aja untuk Cirebon 3-5. Gusti angkat. Hampir saja kesalahan. Oh, masuk. Flashing dari Gusti masuk. Menipiskan keadaan menjadi 4-5. Masih Gusti. Keras. Wow. Masuk.
kasih Gusti, lakukan Gusti. Woi. Kean lagi. Oh, keluar sudah terada blok dari Derby Gelardo. Pindah poin untuk Subang. Ya, Kean. Angkat. Oh, menyentuh lantai terlebih dahulu sebelum diangkat oleh libero Cirebon. Poin, nambah poin untuk Polda Subang 7-5. Kian lakukan. Wow, keras sekali. Out. Ya. Hayun, wow, hayun lagi. Setiap Hayun lakukan spike nggak ada gagal. Pindah nambah poin untuk Polda Subang 8-5. Masih Kian lakukan. Oh, pass out. Poin untuk Cirebon 6-8. Libero kurang sempurna. Pindah poin untuk Subang. Bayu lakukan servis. Angkat Bayu. Oh, libero. Kelemahan fisik di libero. Sering gagal. Masih Bayu lakukan. Angkat. Oh, lebar. Pindah poin saja untuk Cirebon 7-10. Nomor 12 lakukan. Oh, Derby ya. Angkat. Poin untuk Polres Subang 11-7. Nomor 4 lakukan. Angkat. Masih. Oh. Master block dari Cirebon 9-11 menipiskan ketertinggalannya Cirebon. Pindah poin untuk Subang 12-9. Teguh setter Polres Subang melakukan. Bayu terlalu melebar. Hayun tidak bisa melewatkan bola dengan sempurna karena bolanya terlalu jauh. Pindah poin untuk Cirebon. Nomor 5 ancang-ancang lakukan. Wow, keras sekali. Tidak
tak bisa dikembalikan dengan sempurna oleh Bayu. Nambah poin untuk Cirebon 11-12. Tinggal 1 poin lagi Cirebon untuk menyamakan poin dan menyusul ke ketertinggalannya. Ancang-ancang. Lost block saudara-saudara. 13-11 untuk Subang. Ayun. Ancang-ancang Hayun. Oh, keras sekali, cuman sayang sedikit di luar garis. Banget saudara-saudara, Bayu lakukan spike pas dari blok. Nambah poin lagi untuk Polda Subang 14-12. Iya, ancang-ancang bukan receive yang kurang sempurna, apakah bisa di wow, blok yang rapat dari anak-anak Polda Subang. Nambah poin 15-12. Ancang-ancang lakukan sudah bukron. Iya, baik. Tidak sempurna lagi saudara-saudara. Oke, kita masukin lagi. Bola ada di Polda Subang. Lakukan. Wow, blok dari Polda Subang kepancing Gusti dengan begitu leluasa. Spike crushnya tanpa blok Gusti. Bisa diselamatkan, ada Teguh. Wow, bagus sekali saudara-saudara. Nambah poin 14-16. Out baik dari Gusti 15-17. Kalau reporter kami ini jadi nggak reporter. Bisa. Angkat. Us. Robi. Bayu. Bayu lor. Ancang-ancang. Kedudukan 18-15 ya. Ancang-ancang. Wow, tidak melewati net saudara-saudara. Nyumbang poin untuk Polda Subang Cirebon menjadi 16-18. Derby Gilardo. Terima libero. Angkat. Hayun masuk. Mantap. Hayun. Robi. Puter Polda Subang lakukan servis ancang-ancang. 19-16 kedudukan. Lakukan sudah. Angkat. Out.
lakukan. Terima Hayun, angkat libero, baik Hayun, wow, titik, wow, wasitnya hakim garis menyatakan out, tipis sekali, 18-19. Lakukan out, di pressing saja, wow. Wow, blok Hayun rapat sekali saudara-saudara, kokoh sekali dan Gusti tidak bisa melewati bloknya Hayun. Tinda poin untuk Polres Subang. Felix masuk, Dian keluar, Felix masuk, pergantian pemain dari Polres Subang. Iya, Teguh ancang-ancang untuk melakukan servis, lakukan sudah. Terima. Wow, blok lagi yang rapat saudara-saudara dari Polres Subang. Terima untuk Polres Cirebon. Masih Teguh yang melakukan servis, lakukan sudah. Wow, sudah melewati saudara-saudara. Siap-siap untuk nomor 5 melakukan receive, service. Sama-sama tidak masuk saudara-saudara di blok semenit. Nambah poin lagi untuk Polres Subang, 22-19. Hayun ya, Hayun yang akan melakukan service. Ancang-ancang. Hayun lakukan. Oh, keras sekali saudara-saudara. Gusti masih bisa dikembalikan. Siapa? Bayu masih bisa diblok. Siapakah dia? Bayu lagi masih bisa diblok kedua kalinya saudara-saudara. Tindak poin untuk Cirebon ya. Menipiskan ketinggalan menjadi 20-22. Sudah terima libero, kesalahan libero saudara-saudara, 21-22. Yuk kita masuk lagi ke Cirebon, siap-siap untuk melakukan servis. Angkat diterima libero, angkat Teguh, spike high, wow. Tidak masuk saudara-saudara. Cirebon mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ada apa dengan Subang? Udah leading jauh sekarang bisa disamakan oleh Polda Cirebon. Polda Cirebon mulai bangkit, mentalnya mulai bangkit. Ancang-ancang untuk lakukan sudah. Angkat. Siapakah dia? Oh, Felix. Wow, Felix. Kelas Felix tidak bisa diselamatkan oleh punggung nomor 4. Pindah poin sekaligus menambah poin untuk Polres Subang, 23-22. Poin yang ketat ini di set ini sangat menegangkan. Lakukan sudah, masuk, angkat ter. Wow, gerakan flashing menipu dan terkecoh defend dari Polres Subang. Wow, masih bisa diselamatkan. Iya. Masih. Wow. Akhirnya Polres Cirebon bisa mengungguli set kedua 24-23. Ayo Subang, kenapa? Sudah Gusti masuk, ada Hayun, angkat Hayun, Bayu, wow, dan berhasil dimenangkan oleh Polres Cirebon ya, dan kedudukan menjadi 1-1.